mau Neng nggak? mah gak mau, soalnya Oh, nggak mau. pengennya mau yang tinggal di sini. Oh, tinggal di sini. Soalnya kan Kenapa? orang tua jadi Sendiri. sendiri, Si mama. si mama sendiri. Mereka mana, Pak? Oh, mereka kidul. Oh, mohon. Ah, abdi mah ka dieu we, bakal kalalingan, Pak. Keliling-keliling. Mohon. Sok mangga atuh Bapak, atuh Payun. Ah. Mohon, Pak. Aduh, aduh. Ya udah sok anak-anak mah itu pulang ya, kan mau ngaji ya, siap-siap ya. Lagi ada apa tuh kan gak lewat HP atuh ngabarinnya. Kan tahu meureun HP Neng mah, ya Abah mah kitu pelupa ih. Oke, okay, welcome back to my channel Sahabat Cukes ya. Kembali lagi di channelnya Abah Syarif Gele dari Sahabat Cukes. Menikmati suasana sore Sahabat Cukes di Kampung Cipanali ini teh Sahabat Cukes ya. Karena nggak tahu kenapa Abah teh tadi teh anu kekelenterangan karena celi sama Cukes ini. Saya pengen lihat suasana di sini, pengen ke Dede Ulpah Sahabat Cukes ya. Nah, sekarang Abah ini dari belakang Sahabat Cukes ya. Dan di situ rumahnya Sahabat Cukes. Kita samperin, ada nggak dia di rumah. Biasanya kalau jam-jam segini dia kadang ngajar ngaji, kadang belajar sholawatan atau kecimpringan. Kalau bahasa Sunda mah apa? Gambusan, Sahabat Cukes. Ya. Oke, Sahabat Cukes ya, jangan lupa untuk saling follow Sahabat Cukes di media sosialnya ya. Ada Syarif Geledek juga di TikToknya Sahabat Cukes. Ya, oke Sahabat Cukes, gaskeun. Dan buat Sahabat Cukes yang lagi pada kerja, semangat terus kerjanya. Ya, dan Abah haturkan terima kasih buat Sahabat Cukes yang selalu setai, sedia. Nah, ini Sahabat Cukes ya, di belakang rumah indah ini. Sahabat, ada tanaman jati putih ini teh, Sahabat. Ya, jati putih nih. Kalau ini jati putih, jabon ya. Lupa. Jabon, jati putih. Ya, Sahabat Cukes. Oke. Ada barudak juga nama itu di atas Sahabat Cukes ya. Aduh. Tuh. Lagi apa itu tuh si teteh? Aduh. Lagi apa tuh? Hah? Tuh, lagi apa tuh tuh ayah si bapaknya? Ke mana teteh? Mari ke mana, Pak? Oh, mari ke kidul. Oh, mohon. Ah, abdi mah ka dieu we bakal kalalingan, Pak. Keliling-keliling. Mohon. Sok mangga atuh Bapak, atuh Payun. Ah. Mohon, Pak. Aduh. Aduh, barudak. Keur nararaon ieu teh barudak teh di sini. Lagi pada ngapain, anak-anak? Hah? Saya lagi nanam singkongnya. Oh, gitu. Eh, itu ada ibu gurunya geuningan. Ini pada mau ngaji nih teh. Oh gitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, Waalaikumsalam. Telat. Ini harus pasangin dulu. Aduh, pikir ente bukan ibu guru. Aduh, sahabat juga. Pasangin atuh. Maaf ya. Ya. Ibu guru. Aduh. Ya udah sok anak-anak mah. Itu pulang ya, kan mau ngaji ya, siap-siap ya. Lagi apa ini teh? Biasa, Bah. Ini teh lagi nanam singkong. Oh, iya. Lagi nanam singkong. Iya. Tuh, tinggal itu terus. Kenapa tuh enggak ngabarin atuh?
apa nku neng digerowokin geningan? Tidak naon. Naseng. Pantes sana tuh bulan terangan yang gitu. Kadang aku tuh geningan. Kadang aku abah, abah aku neng dari gitu-gitu. Ya. Kenapa tuh kan kalian buat HP tuh ngapain ya? Kan tahu meren HP neng mah, ya abah mak itu pelupa i. Lupa apa teh? Aduh, boleh minta waktunya nggak tuh sebentar? Boleh, buat apa mah? Buat apa mah? Di mana? Oh, na tangkal itu tuh ngul. Iya, lihat tuh. Singkong, banyak tuh, rumah. Iya. Oh, sahabat cukes, ternyata dia tuh lagi nanam singkong. Bener, Neng, jadi nanti buat masak ya? Banyak iya, jadi nanam. Kan apa daunnya bisa dipetik gitu kan. Iya. Buat lalaban. Buat lalaban. Buat lalaban. Kalau iya. Kamu mau buat apa? Buat dihalalin. Buat temen hidup. Nah, masa. Gitu. Aduh, ini tuh sahabat cukes. Emang enggak sekarang enggak itu? Apa? Enggak jarang. Iya, kan sekarang benar lagi mau ngajar. Cuma pasti mau latihan kosidah dulu. Mau latihan kosidah? Iya. Latihan, kamu emang bisa lah. Jadi kosidah. Insya Allah, insya Allah. Aduh. Ada surga dibalik dosa gini, Neng. Judulnya apal kosidah. Oh, abah apal itu. Apal. Apal itu apal mimitina, tapi apal... apa judul kamu? Oh, surga di balik dosa ya, yang lagi viral itu. Yang lagi viral. Di dunia perkasidahan. Aduh, kayak ayas gitu. Emang apa yang mana teh lagu teh yang itu teh? Mau dengar. Emang sok oh, kan yang suka nyanyi kan ya di kasidahan. Insyaallah, insyaallah. Aduh, yuk pabelit deh saking. Kas apa tuh? Kan itu apa tadi teh apa bawa apa itu teh? Singkong itu kan. Pohonnya singkong. Gitu, bibit itu pohonnya. Bibit singkong. Coba tuh, yang pengen apa? Dengar atuh sedikit ya atuh. Oh, sedikit. Gak apa-apa. Gak apa-apa, suaranya sumbang. Sumbangin atuh buat apa? Oh iya, oh iya. Oke, tes pokal lah. Oke, guys ya, kita dengarkan. Ibu guru sama cukes. Oh, si cenglak nih. Jungkrang kali itu dah itu, sahabat. Aduh, kacau ini mah. Amat gelap tuh neng. Cie, dak nungguin ya. Aduh, siap. Oke, nyanyi yang tadi ya, yang surga di balik dosa. Sedikit dosa. Aja ya, jangan panjang-panjang. Panjang, apa suka yang panjang? Oh, sama tuh meren. Sama suka yang panjang. Durasinya. Sok, dibarengin kita pun abah hafal. Iya, boleh-boleh ya, Bah, dibarengin. Sahabat enak. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam pandangan manusia, kau orang yang sangat bahagia. Hidup di dunia kaya raya. Kemewahan yang serba ada. Tapi tak pernah kau pikirkan. Asik. Dari mana uang kau dapatkan. Kau cari dengan jalan haram. Tak takut dosa pada Tuhan. Dalam pandangan manusia. Aduh, udah kayak curik ya. Ini sama cukes, aduh. Ini apa berburu cukes yang pintar-pintar sama cukes. Dia mah sudah selain pintar nyanyi, terus lagi pintar ngajar anak-anak. Amin, amin, amin. Mudah-mudahan lah ya sama cukes. Jadi tidak salah sasaran ini sama cukes ya. Oh, kamu tuh, jadi emang mau manggung? Insya Allah mau show. Aduh, show gaya. Show artis ya. Show artis nawe. Tadi show di mana tuh? Di aja Miss Dea. Tahu enggak aku teh di nama dipanggilnya panggung. Nama panggung gitu. Miss Dea Sabita. Oh, nama panggungnya Miss Dea sama juga. Aduh, keren sekali. Kami panggil kan. Iya. Yeah. Dea Sagita dengan judul lagu di balik dosa surga di balik dosa. Iya. Jadi yang berdosa bisa masuk surga. Masuk surga.
Iya. Bisa atas ampunan Allah Subhanahu wa Taala. Kan harus kan manusia itu banyak dosanya. Hmm. Tapi kalau misalkan mendapatkan syafaat dari Allah, insya Allah dari ya dari Rasulullah SAW, pengampunannya bisa. Bisa ya. Iya. Jadi tidak ada yang terlambat ya. Iya. Yang punya dosa juga harus apa? Tobat nasuha. Tobat nasuha, jangan tobat sambal. Sahabat cukes, ternyata. Aduh, abah diceramahin sama guru ngaji. Aduh, sahabat cukes. Jangan tobat sambal ya. Nih. Iya, soalnya tobat sambal mah kan gimana nih kalau sambal lada tapi terus aja dicoel. Dicoel. Jadi sahabat begitu. Aduh, ini mah calon istri idaman bisa gitu ya sahabat. Amin. Nggak tahu ini kriterianya kayak gimana ini sahabat. Oh kriteria nah, ya. Sampai sekarang itu masih sendiri. Iya maksudnya trauma gitu. Trauma. Jadi takut gagal lagi. Ah jadi curhat neng. Gak apa-apa tuh curhat. Bukan curhat ya. Iya mah curba gitu ya. Nah, kalau curhat bukan curhat. Curhati. Kalau curba mah curhan. Bagus. Nah, bagusnya congol. Maaf, guru maaf. Abah mah kasar, songong. Abah pecok-pecok kasar. Oh gitu. Wah. Neng oge resep loh. Itu kasar. Berarti Abah sama Neng mah satu frekuensi ya? Kayaknya gitu. Seperti buah durian. Nah, gitu kan. Manis ya, enggak apa-apa kan itu hanya kata-kata. Iya. Iya benar. Kita yang iya benar. Serayu berkasar. Kalau manusia itu seperti ini ya, apa? Seperti pohon kelapa. Pohon kelapa. Jadi banyak bergunanya kan. Pohon kelapa itu kalau pohonnya kan bisa dipakai buat kayu bakar. Terus iya, terus buah kelapanya kan bisa dimakan. Ya gitu kan. Terus apa itu teh namanya teh daunnya kan bisa di apa dibikin sapu lidi. Jadi tidak ada kebuang kan. Terus itunya apa? Yang itu teh namanya teh apa umut bukan umut apa teh kapas ya itu teh bukan kapas tapas ya namanya kapas. Iya kan itu bisa kayu bakar bisa gitu bakar. Batoknya juga batoknya buat kebakar. Zaman dulu mah pakai buat setrikaan bener kan dia aduh bener ya Bu Haji emang kriterianya kriteria Neng mah enggak muluk-muluk sih sebenarnya. Yang tapi penting harus mulukan gitu. Atau buluan. Buluan. Emang apa Neng? Coba pengen tahu banyak yang nanya. Oh gitu. Saya banyak yang nanya kenapa katanya gagal. Gagal katanya. Gagal karena tidak jodoh ya Neng ya? Iya, mungkin karena itu. Karena tidak ada cocok. Kecocokan mungkin iya. Yang pertama itu salah satunya sayang sama Dede sama anak. Karena kan Dede punya anak. Jadi kan kadang-kadang cowok teh ada sayang sama kita tapi enggak sayang sama anak gitu kan. Nah, yang keduanya ya pasti tanggung jawab. Tanggung jawabnya dunia akhirat gitu kan. Terus Neng gimana kalau misalkan ada yang sayang sama Neng, sayang juga sama keluarga, sayang sama anak juga. Tapi Neng katanya mau ada yang bawa misalkan dari sini. Mau Neng mah nggak mau, soalnya pengennya mau yang tinggal di sini. Oh tinggal di sini. Soalnya kenapa? Kan orang tua jadi sendiri. Si mama sendiri kan, dia sendiri. Jadi di sini tuh bertiga cewek semua gitu. Oh iya, kalau apa perhatikan nih. Iya. Di kampung ini mah ya hampir semua ya. Kebanyakan cewek. Jadi kalau ada apa-apa teh cewek gitu. Cowoknya pada enggak ada ini teh. Jadi di sini mah kayaknya perjandaan semua. Gandaan ya. Iya. Oh, gitu. Jadi intinya pengennya nyari cowok yang mau tinggal di sini gitu kan. Tanggung jawab. Buat keluarga. Buat keluarga ya. Terus apa yang tadi teh ya satu lagi teh. Sayang. Sayang sama Neng sama anak. Ya kalau udah tanggung jawab pasti sayang. Pasti ya.
Ya cuma itu doang sih. Masa dikebukin. Kalau masalah sosial nih enggak ngelihat kayak gitu. Sosial ya. Karena mau berikhtiar. Nah, gitu. Mau usaha. Iya, tanggung jawab teh amernya tadi. Udah kan udah. Yang penting mah gitu. Dengan tanggung jawab. Iya. Kan maknanya banyak lah itu ya gitu. Ada ya bisa nafkahi. Kenapa Bu Haji? Joget-joget. Bu Haji. Emang ini enggak latihan? Sekarang ini latihan. Mau, ini teh udah ini teh mau latihan kosidah gitu. Enggak kok Abah, enggak. Aduh telat aku. Heeh, telat. Abah mah peres udah kesini udah beres. Di halo-halo lah seeng teh nyamung-nyamung. Lihat-lihat Bu Haji. Apa? Aduh. Amin. Amin kenahnya sugan we. Amin. Mudah-mudahan ada yang berangkat. Amin. Ya. Sama-sama ya. Lain dilihat ya tuh ada pohon itu. Iya, tuh lihat tuh kebun Neng gara coba. Neng punya kebun? Punya dong. Ya. Kebunnya. Tapi selalu disiram dong. Iya. Hah? Siram, siram. Mau juga pengen disiram. Siram dengan apa? Kasih sayang. Halo. Tuh dari sana sama tuh lihat. Tuh kan? Yes. Tuh. Pada montok-montoknya. Kebun kecil tapi ini Abah jadi pengen ini teh. Tuh, Neng. Coba sebelah situ, Neng. Yuk, sini yuk. Lihat. Tuh. Tuh, ada ini nih. Ada buah tomat ya? Tomat ya. Abah. Apa, Neng? Tomat apa yang romantis? Hah? Tomat apa yang romantis? Suka ngasih pertanyaan. Tomat yang romantis. Iya, apa? Dikeretan tapi dibikin love you gitu lah ya. Bukan. Bukan. Emang apa? I love you tomat. Yes. Aku lain I love you tomat nih. Apa tuh? I love you so much. Oh, I love you so much. Tuh, tuh murah tuh. Mana, mana, mana? Tuh, salah ngeo. Salah. Aduh, sahabat juga. Aduh, itu anak-anak yang tadi tuh mau ngaji ya? Iya, mau ngaji. Iya. Ngebantuin. Ngebantuin. Iya, ngebantuin. Tadi Tayu bantuin. Makanya tadi banyak anak-anak di sini. Oh, sahabat Cukes. Jadi di sini mah di kampung ini mah katanya makanya senengnya suka ngerjain sendiri teh karena enggak ada percobaan. Oh, yang tadi juga ada si Bapak tadi ya yang lewat. Oh, ada. Kakek-kakek sama iya. Di sini. Di sini. Ya, kado ya sama kakek-kakek katanya. Cao ini sahabat Cukes. Neng mah ngangkat galon juga sendiri. Sendiri. Iya. Banyak di rumah galon. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Karena lagi airnya lagi kering ya. Tuh sahabat Cukes, tuh tomatnya merah-merah. Ya. Ih, mani keren kieu tuh sahabat Cukes. Ini indahnya di kampung tuh, lihat. Iya. Jadi kalau tomat itu kan sekarang mahal ya. Jadi memang enggak beli dah, tinggal metik gitu. Sahabat Cukes, bagaimana kumaha tuh? Ih, ini masih rajin, si pinter, si salehah. Amin, amin. Aduh, sahabat Cukes. Nah, atuh kata punya anak-anak nunggu. Iya, ayo atuh. Kita pulang. Pulang, mau latihan. Oke, sahabat juga. Nah, ini kan anak-anak di sini ya, Neng? Iya, di sini. Tuh, ini kobongnya. Belakangnya juga kayak gini, alhamdulillah. Tuh, tapi udah rapi pakai bambu ya? Iya. Pakai bambu, sahabat Cukes. Kita yang kemarin di dalamnya itu ngaji. Ngaji. Tuh, sahabat Cukes ya. Tuh, kita bilang... Gak apa-apa ini jadi kamera. Gak apa-apa. Hah? Gak apa-apa. Tangan kece-kece matu nih. Leh mah nyosor terus dari kemarin. Aduh tuh kan. Sama Cukes banyak yang terdempar ini. Kadeta. Tuh. Iya awas Neng tinggal. Iya. Apa bedanya Neng sama Wajan? Apa? Iya mah Remo. Neng mah gelis. Tapi beda. Aduh. Serius. Tuh, sahabat Cukes ini di dapur ini tetangganya nih ya. Sekarang kita mau pulang mau ngajar ngaji. Lo mau latihan? Iya, mau latihan dulu kayaknya. Mau latihan? Oh, ini situ latihannya. Iya. Tuh, sama ibu-ibunya sama Cukes. Tuh, di sini mah hampir 90% ibu-ibu. Tuh. Ya benar ya. Iya, benar kan fakta di sini mah gitu. Tidak mengada-ngada. Aduh, sahabat Cukes, oke. Okay. Nah, alhamdulillah udah nyampe. Belum mandi ya? Belum. Hah? Belum. Anjir, mandi kincrong kita mandi sahabat Cukes. Abah mau masuk? Hah? Mau masuk ke dalam?
takut apa? Keluar ini ya, atau apa? Keluar ini dalam. Tuh, ungal-ungal vlog ke rumah kayak gitu sama dia, Mak. Juga pengen keluar ke dalam. Apanya coba? Ya udah yuk, Mas. Apa? Ibu. Kayaknya latihan oh, tadi ya. Ikut juga si Ibu apa emang? Apa itu teh? Gendang mambo. Gendang. Suka pakai gendang mambo. Iya. Huh? Iya. Kalau Neng pegang alatnya? Pegang, Neng mah kecrek atau yang kecilnya, yang kecilnya. Hah? Pegang enggak pegang ya, parah kok. Oke, itu sahabat Cukes ya, karena nggak enak juga itu sahabat Cukes ya, karena udah ganggu dia, makasih ya. Sama-sama, abang. Udah nyampe ke sini ke rumah, udah diizinin masuk, tapi abangnya nggak mau masuk. Iya, abah mah nggak mau ke dalam wae kalau disuruh masuk teh. Takut sahabat Cukes. Takut. Tiap apa ya? Takut hal yang diinginkan terjadi. Takut hal yang diinginkan terjadi. Hal yang diinginkan. Yang tidak diinginkan. Oh, yang tidak diinginkan. Balik-balik pakai. Sok menantang. Aduh, oke sama Tukes ya. Sampai di sini dulu. Dan juga salam-salam katanya Neng buat Tukes sama yang ada di Kalbar, Kalimantan Barat. Kemarin salam buat Neng katanya. Yang dari Malaysia juga kemarin, Kang Randi. Kang Luwet siapa? Apa teh? Enggak tahu dah. Ah, lupa namanya. Uh-huh. Nanti mah kita akan mengadakan kick end nah. kita bacakan pertanyaan-pertanyaan ya. Oh, gitu. Boleh. Nah, oke, sama Cukes ya. Karena Abah tidak mau ganggu aktivitas dia yang lainnya. Karena ini juga kebetulan tadi ketemu di belakang sama Cukes. Abah mah pengen ada di belakang lah. Soalnya Abah pengen jadi tulang punggung. Alah. Tulang punggung di belakang. Oh gitu. Kalau di depan ya pengen jadi imam kamu. Di babuk samping gerak. Aduh, itu beres-beres sama ya. Tapi kan mau ditutup. Ditutupnya bade ku abah kuning. Kuning. Heeh, cara buka wae. Hati Allah mah enggak pernah tertutup kan kuning. Yo, deh, ya udah tuh ya ditutup kuning. Nyobaan kuning ditutupna. Nyobaan. Ya, nyobaannya. Biasanya kan ku abah ditutupna gitu ya kuning. Ya udah sahabat Cukes semuanya, mungkin hari ini cukup sekian. Mungkin ada kata-kata dari Neng yang nyogok, panjang nyogoknya, panjang juga, pendek nyogok. Mohon maaf karena belentangnya gitu, itu mah mungkin kesalahan Neng, kehilafan Neng, mohon dimaafkan. Iya, sama-sama. Gitu. Mungkin itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.